Sebuah talut jalan di Karas Magetan ambrol pasca diterjang hujan deras kemarin. Akibatnya lalu lintas kendaraan terganggu karena separuh badan jalan tidak bisa dilewati. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Magetan pada Kamis sore menyebabkan talut jalan di Desa Kuon, Kecamatan Karas Magetan ambrol. Akibatnya jalan raya penghubung Kecamatan Karas dengan Magetan dan juga Kabupaten Ngawi ini terkikis. Warga memasang tong dan tali di pinggir jalan agar kendaraan yang lewat tidak terjerumus. Salah satu perangkat Desa Kuon, Supardi, mengatakan untuk sementara jalan hanya bisa dilewati kendaraan roda 4 satu jalur. Harapannya segera ada perbaikan talut karena itu menjadi akses utama jalur perekonomian dan pendidikan. Sangat mengganggu, Mas. Ini kalau kendaraan bagaimana, Mas? Ini kan jalurnya kan dua arah. Tapi ini longsor, jadi saya bagi satu arah, satu arah. Harapannya, Mas? Segera diperbaiki, Pak. Ini vital sekali, Mas, ya? Ya, sekali, Pak. Perekonomian ke desa lain, ke kabupaten lain. Terganggu, ya? Ya, sangat terganggu. Warga khawatir kalau tidak segera diperbaiki, kerusakan semakin melebar dan mengikis badan jalan, utamanya saat terjadi hujan deras. M. Ramzi, JTV, Magetan.